Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan semangat tentunya dan selalu bersyukur atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan, dan yuk kita sama-sama bersyukur atas pertemuan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala serta karomah. Amin. Doa anak yatim RDI pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Pasti-pasti hajat kita akan terkabul, hutang lunas sama bayar taman cerita panjura sedang kita akan berikan sesuatu yang kita inginkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah engkau berikan kami anak-anak kami, istri kami, kesehatan panjang, umur panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang. Dan yang pastinya engkau berikan kami penghasilan dalam satu bulan 10 miliar. Amin, ya rabbal alamin. Watching my video, let's go. Sekarang lunas. Saya melakukan ini RDAY baru satu minggu, terus langsung itu dapat calon suami langsung dilunasi. Apa? Ilmu apa? Ilmu itu yang malam, yang malam sholat itu mandi terus sholat, terus baca Quran, terus itu yang apa pakai daun pandan itu? Ya. Ya itu diputer itu langsung. Bling, bling. Berarti suaminya tajir ya? Kaya raya ya? Iya, insya Allah. Ngaceng gak itu? Iya, ya udah cukup gitu aja. Gitu aja? Iya. Nanti menggebu-gebu pulih. Yang udah lunas kok. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, berarti yang saya ngomong bener dong. Ini ada. Ya. Ada yang lunas hutang tiba-tiba ya, masa sih Bapak Ibu nggak bisa, baru seminggu loh lunas hutang dan langsung bisa bergoyang lagi, padahal udah lama nggak goyang-goyang. Ada lagi yang mau testimoni monggo? Yuk. Jadi yang saya omong tadi mana benar? Ada? Oh ada. Yuk, pada yang punya keajaiban ya maju Pak, sini Pak. Oh iya iya iya. Oh Mas Anas mana? Halo? Iya iya. Tidur? Oh itu di situ. Monggo Pak. Oh iya. Nama? Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Memperkenalkan nama saya Ali Imron dari Cilacap, Kecamatan Nusa Wungu. Alhamdulillah saya baru mengenal dengan Mbak Kari, lantaran dari istri saya. Apa yang bisa bikin? Saya kesini pengen tajir melintir, usahanya lancar, menjadi suami yang keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Alhamdulillah saya punya usaha, saya juga seorang perangkat desa, saya juga usaha kelapa. Saya minta izin doa dari Pak Haji, mudah-mudahan sukses kedepannya. Istri saya juga punya usaha, dia dari usaha peternakan ayam, dia jual DO, gitu. Mudah-mudahan bisa sukses tanpa SS. Terima kasih sebelumnya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoninya Pak? Apa yang udah kumpul? Untuk sementara sih belum. Ya Alhamdulillah, saya memang dari beberapa bulan yang kemarin, saya pakai celana dalam kebalik. Alhamdulillah, dari dapat kepercayaan dari bakul-bakul, Alhamdulillah banyak sekali yang di langganannya banyak sekali, Alhamdulillah. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu yuk. Ada lagi yang dari Kota Cilacap ya. Pak Anas monggo maju, dapat mobil gratis ini, mengamalkan ilmu apa? Silakan. Nama, kota, mengamalkan ilmu apa dan kobulnya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anas Habibi dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Alhamdulillah ini pertama kali saya ke RDAY. Dan alhamdulillah juga mungkin suatu keajaiban atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya.
berkat ilmunya Pak Haji. Minta izinnya Pak Haji untuk mengamalkan. Tapi yang penting banget, kenapa saya pengen banget kesini, itu cuma satu. Yang lain mungkin di sini sebagai tamu, tapi aku kesini hanya ingin mengharap ridho Pak Haji bahwa saya ingin menjadi muridnya, bukan sebagai tamunya. Gitu. Kenapa mau jadi murid SD Impres? Salah satu yang udah biasa dikerjakan setiap tahun sama saya itu sedekah buat anak yatim. Cuma itu kan biasanya setiap tahun. Kalau di sini saya baru melihat ijabnya itu tiap hari, gitu loh. Makanya ini lebih menyenangkan, gitu loh. Dan pertama kali melihat RDAY itu lewat Facebook tanggal 27 Februari. Baru berapa bulan, satu bulan setengah ya. Nah, dari situ kita ngamalin pertama kali dalam hidup untuk bisa baca Quran sampai khatam itu karena ada motivasi dari RDAY. Itu yang luar biasa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tadinya nggak pernah baca Quran, sekarang dipaksa. Pak Haji bilang 12 juz, walaupun hanya bisa 1 juz. Pertama itu 1 malam, itu udah kebanggaan tersendiri bagi saya. Gitu. Alhamdulillah naik sampai 3 juz. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, saya dapat mobil gratis itu karena anak saya minta jalan-jalan gak keturutan. Dek, mungkin hari ini kita belum bisa jalan-jalan pakai mobil, tapi dengan ridho Allah pasti kita dapat. Jam 12 malam ada orang datang nganterin mobil, kita mau bayar gak ada uang. Gak taunya ada yang transfer. Cuma selisih sekitar 15 menit ada orang transfer ke rekening saya. Dan salah satunya kemarin lagi sedekah WC, ada juga yang transfer 2 juta lagi. Itu luar biasa banget. Kita belum kenal Pak Haji aja udah ada keajaiban. Apalagi kalau yang sudah kenal, harusnya lebih cepat kobul dong. Pasti. Iya kan? Gitu. Jadi untuk yang hadir di sini dan pemirsa YouTube, intinya jangan pernah ragu, ilmu ini real, ilmu yang diwariskan oleh Pak Haji, semua itu adalah kebenaran. Jadi wajib diamalkan, terutama yang sudah biasa, kayak sholat lima waktu, tambahannya, qobliyah, ba'diyah, yang tadinya tidak pernah sekarang jadi kewajiban, gitu loh. Nah itu yang membuat kita makin percaya bahwa Allah itu ada dalam diri kita dan kita pasti bisa untuk mewujudkan sesuatu yang belum pernah kita wujudkan, gitu. Jadi intinya ayolah semuanya pada mempunyai keyakinan ekstrim, keyakinan yang tingkatnya tingkat dewa, itu yang membuat kita pasti kabul, kayak gitu. Walaupun ada obrolan jorok. Nah, itu salah satu yang bikin kita ketawa. Jadi kalau obrolan jorok itu membuat kita ketawa, kita senang, itulah yang membuat hajat kita cepat kabul. Jadi kalau hati senang, uang datang. Betul, hati senang, uang datang. Jadi hati sedih, uang pergi. Pergi, betul Pak Haji. Nah, dan salah satu motivasi yang paling luar biasa yang aku dapatkan setelah lihat YouTube pas Pak Ustadz ceramah bahwa di situ segala sesuatu yang kita lakukan kayak kita lagi berwudu aja, coba lebih diresapi. Ketika sholat pun ini sholat kita yang terakhir, itu luar biasa Pak Ustadz. Saya sampai nangis di saat sholat Jumat kemarin, itu sampai nggak sadar. Dan apa yang Pak Ustadz sampaikan itu benar, itu baru pertama kali saya merasakan bahwa sholat itu nikmat. Amin. Intinya nggak terlalu banyak hajat, hanya minta ridho dan aminnya anak yatim aja, kita pasti semua kumpul, gitu aja. Kayaknya demikian testimoninya. Kalau yang pengen, jadi gini bos, ya setelah ketemu ilmunya RDAY, bos jadi rajin baca Quran. Iya, betul Pak Haji. Tadinya betul. Sebelum ketemu RDAY, tidak sama sekali Pak Haji. Sebelum kenal ilmu RDAY, tidak pernah baca Quran. Enggak setelah pernah. Setelah ketemu ilmu RDAY, tiap hari jadi baca Quran. Iya. Wow.
Itu yang luar biasa Pak Haji. Dan satu lagi, dalam keluargaku, untuk pertama kali dalam kehidupanku selama pernikahan, keluarga itu mau berjamaah Pak Haji. Dan kayak mertua itu yang tidak pernah sholat tadinya, sekarang mau sholat. Gak apa-apa, live gak apa-apa, ikut semua. Gitu. Jadi salah satu tahun ini banyak banget, setelah lihat RDAY itu mukjizatnya banyak banget. Karena kita tingkat dewa semua, ya pasti semuanya kabul gitu aja. Jadi kalau bagi yang belum kabul, harus tingkat dewa, pasti kabul. Kayaknya demikian Mas Ferry, kalau yang pengen gabung sama Mas Ferry aja. Aku yang dari termasuk bagian barat ya Pak Ferry, kita langsung ke Aji Barang, baru berangkat gitu kan. Rutenya terus Bumi Ayu. Jadi yang arahnya dulu gak apa-apa. Kelewatan sama Mas Ferry, gak ikut rombongan Mas Ferry, rugi loh. Palingan sama Mas Ferry loh. Rugi apa? Ruginya apa? Iya, gak dapet centong, gak dapet tifat. Jauh-jauh kesini gak dapet centong, gak dapet. Belum dapet sekarang, belum dibagi. Udah syukur aja dulu, pasti Allah kabulkan kok. Itu aja. Ini? Cukup? Ayo, ayo Pak Kiai. Nih, ayo, ayo, ayo. Wow, alhamdulillah terbuka hati yang awalnya tidak mau baca Quran, akhirnya dia sampai saat ini pun keluarganya bisa berjamaah sholat ya. Wow, luar biasa. Dan, wow, terkabul dengan dapat mobil ya, dengan artian gratisnya tiba-tiba. Ada yang transfer dan untuk membayar mobil buat kita semua, pokoknya besok cuma mikir komen ngeluh, jangan terlalu berharap. Misalnya jangan berharap itu kita dengan beribadah, bersedekah itu karena Allah, biar nanti Allah yang akan menentukan dan biar Allah yang akan memberikan. Apapun kita nggak tahu yang akan diberikannya tentunya. Yang pasti tetap semangat, jangan pernah mikir komen ngeluh, jalani, nikmati, syukuri, butuh proses bukan protes. Wetching itu baru, don't worry, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.